Berkatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis yang dihormati Puan Latifah, Guru Besar SK Bukit Teh, yang berusaha Encik Nur Saiful bin Rashid YDP PIBG, barisan pentadbir yang dikasihi, rakan-rakan guru yang sentiasa diingati dan murid-murid yang disayangi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama di pagi Jumaat ini dan di dalam dewan yang indah, majlis untuk saya. Sebenarnya saya bukan 33 tahun, 32. Pembetulan sikit je lah. Okay, so seperti mana kita tahu, hari ini adalah majlis yang diadakan untuk saya dan tarikh besar saya adalah 1 November minggu depan. Okay, selama 32 saya berkhidmat di sekolah ini, di sekolah inilah satu-satunya tempat saya menimba ilmu, mendidik anak murid. Dan di sinilah saya berakhir perkhidmatan saya lah. Okey. Realitinya setiap patah pasti tumbuh, berganti dan diibaratkan buah yang masak akan gugur jua. Di mana jua kita berada atau ditempatkan, suatu ketika pasti kita akan meninggalkannya. Di sini saya mengambil kesempatan untuk memohon ribuan ampun dan maaf di atas segala kesilapan, kelemahan dan ketelanjuran kata dan perbuatan yang menyinggung perasaan dan hati rakan-rakan guru dan semua warga di SK Bukit Teh. Segala kenangan pahit dan manis semasa saya menjalankan tanggungjawab dan tugas akan sentiasa terperahat di hati saya. Kepada rakan-rakan guru dan AKP, terima kasih yang tidak terhingga di atas bantuan dan kerjasama yang diberikan sepanjang saya berkhidmat di sini. Hanya Allah saja yang dapat membalasnya. Kepada murid-murid yang disayangi, teruskan perjuangan untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Gunakan masa dengan sebaik-baiknya untuk belajar dan mengulang kaji agar agar berjaya dalam pelajaran. Cikgu sentiasa berdoa agar kamu semua berjaya dan beroleh kejayaan. Kepada barisan AJK, kelab guru dan semua guru yang terlibat untuk biayakan majlis yang begitu indah pada hari ini, saya ucapkan jutaan terima kasih kerana telah bertukul lumus untuk menjayakan majlis ini. Sesungguhnya ini pasti akan menjadi kenangan yang termanis dan bermakna buat saya. Semoga Allah membalas jasa dan keringat kalian semua. Buat rakan-rakan guru, teruskan perjuangan untuk memberi khidmat yang terbaik bagi mendidik anak murid di sekolah ini. Kepada barisan AJK PIBG, terima kasih atas sokongan
dan kerjasama serta bantuan yang diberikan untuk kecemerlangan sekolah. Saya juga memohon dihalalkan segala makan minum dan perkara-perkara yang terambil sepanjang saya berada bersama-sama rakan guru. Semoga hubungan akrab dan persahabatan kita terus kekal selamanya. Saya berharap semua rakan yang berada dalam majlis ini mendoakan saya agar bahagia dan sihat sentiasa apabila saya besar nanti. InsyaAllah, kita sama-sama mendoakan yang terbaik buat semua. Harapan saya dan doa saya agar SK Bukit ini terus mengukir kejayaan dan kecemerlangan di masa hadapan. Saya tak pandai pantun. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Begitulah ucapan daripada Puan Suraya atau lebih dikenali dengan panggilan Kak Aya. Hadirin sekalian.